Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan RI, Muhammad Hatta menerobos kerumunan wartawan yang mencegatnya di gedung KPK. Hatta kabur dari wartawan usai diperiksa sebagai saksi dalam perkara korupsi yang menyeret mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Bang, apa bang? Bang. Ya, Pak, silakan Pak. Paham ya, kasih Pak. Selamat dari pemeriksaan. Soal apa, Pak? Nanti saya yang jelasin ya. Boleh Pak dikit, Pak? Dikit enggak pakai tanya. Dan menjalani soal apa Pak dikit, Pak? Soal masalah itu ada. Awas, air dingin. Nanti nanti Pak yang jelasin. Katanya Bapak yang itu ya, Pak Sami. Jalan. Sebelumnya, KPK sempat memeriksa Mentan Syahrul Yasin Limpo dan menggeledah rumahnya. KPK menetapkan Yasin Limpo menjadi tersangka dan membuat ia lengser dari jabatan menteri yang mewakili Partai Nasdem.